nggak semua orang tahu rasanya. Punya mama seorang putri duyung. Hari ini kita tunjukkan gimana rasanya. Oke, nikmatilah pertunjukan kami. Ayo kita mulai. Ah, bersantai di tepi kolam dengan mama. Seru banget. Ada apa? Rina lagi berendam. Kelihatannya enak. Mama, Elsa juga mau. Mama bilang tidak. Ayolah. Boleh ya? Nggak boleh. Apa mama harus ejek kata-katanya? Tidak. Ada ide. Elsa berdiri. Oh ya ampun, teman-teman, kalian harus lihat ini. Rina, hati-hati. Mama, lihatlah. Bom air. Ini pasti jadi masalah deh. Burgernya hancur dan... Astaga, lihatlah. Rahasia mama terungkap. Maaf. Mama adalah putri duyung. Kamu dalam masalah, Elsa. Silakan tertawa. Mama balas nanti. Dasar Elsa. Maaf, Mama. Hai, Mam. Ada pesta jam 6. Mama harus ke sana. Tapi ekornya... Aduh, kita nggak bisa keluar nih. Ah, kalau dalam kondisi kering, pasti kakinya kembali. Ayolah. Fiuh, susah deh. Dan pestanya sebentar lagi. Akhirnya, ada kakinya. Luar biasa. Baiklah, ayo kita berangkat. Astaga! Aku takut kena air lagi. Harus berusaha sebisa mungkin untuk gak kena air. Sial, harusnya bawa payung ya. Aduh, gimana dong? Ada ide. Aku penasaran deh. Lihat, waktunya cupcake. Aku ikut dong. Nyam, nyam, nyam. Ada jus dan permen. Seru banget. Bisa kita potong kuenya sekarang? Boleh ya. Oke, baiklah. Sebentar lagi ya. Ini pesta terbaik. Seru banget. Astaga! Mama, ini salah satu cara biar tetap kering. Gak gitu juga kali, Mam. Malu-maluin deh. Ah! Kuenya? Mama Lyles, ini bencana. Siapa yang mau nonton film? Oh, Mama Putri Duyung dan Elsa. Penjaga, biarkan mereka lewat. Ayolah. Tunggu, Mama lihat tanda itu nggak? Lihat deh. Putri Duyung dilarang masuk. Kesel banget. Yang bener aja. Pasti ada cara untuk Mama masuk. Kita cuma perlu pikirkan caranya. Ada ide, Elsa? Oke, aku ikutin deh. Yuhu. Mama nyamar jadi penjaga. Meyakinkan? Tentu saja tanpa lompat-lompat. Chris, sebaiknya kamu istirahat deh. Penjaga ini akan ambil alih. Chris setuju. Wuhuu, kalian berhasil. Selamat menonton. Wah, banyak putri duyung lainnya. Ya ampun. Oh, dan satu hal lagi. Kamu pasti tahu deh. Ganti tandanya dengan tulisan penjaga dilarang masuk. Sempurna. Sekarang waktunya nonton. Mama sudah bereskan masalah. Ayo kita nikmati filmnya. Oh yeah. Hai Nona-Nona, gimana kelasnya? Mama? Ngapain di sini? Mama malu-maluin Elsa deh. Ya ampun. Mama harus pergi dari sini. Tolonglah, kumohon. Mereka tertawakan Elsa. Ada-ada saja deh. Mama, fiuh, syukurlah mama pergi. Kamu dapat apa? Oh, wow. Kue-kue itu lucu banget. Aku setuju, ada permen bintangnya. Wah, Elsa rasakan sesuatu. Bersiap, cupcake itu kasih Elsa kekuatan putri duyung. Dan kena Bu Guru, dari atas sampai bawah. Hari yang buruk deh. Bersiaplah untuk dapat hukuman.
Nyone, lihat deh kue putri duyung itu. Bagus banget ya, ini dijual kok. Dan Mama Carrie akan membelinya sebelum mamanya Elsa. Tapi dia bukan putri duyung beneran. Sial, uang kita nggak cukup. Tapi Mama Layla juga inginkan kue itu. Mulai rebutan deh. Dan sebelum kuenya hancur, penjaga toko putuskan untuk kasih kuenya kepada Layla karena dia seorang putri duyung. Sesama putri duyung harus saling bantu. Akhirnya, maaf Mama Carrie. Semoga beruntung di lain waktu ya. Terima kasih kuenya, Jessie. Kamu yang terbaik deh. Hai Elsa, pop pop. Hai. Ah, mau ketemu mamanya Elsa ya? Baiklah, tunggu sebentar ya. Lihat semua permen itu. Dan kumisnya. Mama, ada yang nyariin tuh. Berkumis, tinggi, dan rapi. Itu pacarnya Mama. Tapi Mama nggak bisa keluar sekarang. Harus gimana dong? Pikirkan caranya. Cepatlah, ada ide? Elsa berdandan seperti mamanya. Sempurna. Ini kacamatanya. Sekarang temui dia di depan. Pergilah. Oh, Chris, aku di sini. Wow, kamu terlihat lebih cantik daripada di foto. Chris beruntung. Dapat nona yang cantik. Oh, permen itu. Ha-ha-cium. Chris, wah, kamu putri duyung. Putra duyung maksudku. Aku punya kejutan untukmu, Chris. Dan ceritanya panjang deh. Mereka ditakdirkan bersama. Oh, manisnya. Mama, lihatlah gaun yang indah itu. Mama mau liburan. Kayaknya iya deh. Tentu saja harus bawa ekor-ekornya. Baiklah. Warna ungu nggak pernah salah deh. Masukkan ke koper. Dan warna oranye yang klasik. Sudah lengkap. Mama, mau pergi kemana hari ini? Kita akan segera tahu. Ke bandara. Tapi kita harus lihat Elsa dulu. Elsa, kamu bawa apa aja? Permen. Tambah permen lagi. Dan sekarang urutan kedua dalam daftar prioritas. Pakaian. Baiklah, kita siap berangkat. Masuklah ke koper dan tutuplah. Ayo cepetan dong, nanti terlambat loh. Fiuh, akhirnya selesai juga. Oh, hai Mama. Hai sayang. Mereka kan liburan terpisah. Ayo kita berangkat, aku nggak sabar deh. Selamat berlibur ya untuk kalian berdua. Elsa, jemputan datang. Mama sudah sampai. Waktunya memakai ekor dan berenang. Baiklah, sebentar lagi. Bukalah. Oh tidak. Koper ini isinya pakaian biasa. Gak ada ekor untuk dipakai. Celaka nih. Mungkin di Hotel Putri Duyung ini ada yang mau minjemin. Maaf Mama, gak mungkin deh. Mama ada ide. Snip-snip, kita tahu arahnya kemana. Wow, sempurna. Lihatlah warna yang berkilau itu. Aku suka deh, Layla. Elsa, aku punya berita untukmu. Waktunya lakukan pertukaran dengan Mama. Kalau saja semua pakaianmu nggak dijadikan ekor sama Mama. Berantakan banget. Semuanya cuma ekor. Apa yang bisa dia lakukan dengan ini? Rina, lagi nikmati pertunjukan ya? Kelihatannya iya deh. Ha! Maaf ya. Ya ampun, apa yang harus dilakukan Elsa dengan ekor itu? Ada ide? Baiklah. Astaga, gaun yang indah. Mamamu pasti bangga banget deh. Apa-apaan ini? Oke. Terima kasih banyak telah menonton. Video baru keluar setiap saat, jadi pastikan subscribe dan tekan loncengnya untuk pemberitahuan. Baik.
Baiklah, sampai jumpa.